Iya. Alhamdulillah. Kemarin pas usia saya 43 tahun tanggal 15 Oktober menjadi hadiah. Thank you. Menjadi hadiah terindah dipersembahkan oleh istri tercinta. Diamanatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk insyaallah mendapatkan keturunan kembali yang kelima. Sebetulnya sih enggak pas tanggal 15 Oktober tahunya. Seminggu sebelumnya kita sudah test pack. Jadi gini, awal ceritanya itu istri aku tuh karakter berubah banget itu. Kenapa jadi marah-marah mulu, terus rese, terus aku udah feeling bercandaan aku gitu. Pun kayaknya hamil deh gitu. Apaan gitu. Ternyata yang ngeh itu bukan saya saja, ternyata teman-temannya dia pun, para orang tua murid di sekolahnya pun pada curiga, jangan-jangan Della hamil. Jadi suatu pagi tiba-tiba datang dua orang temannya Della, orang tua anak-anak, teman anak gue di sekolah, datang ikut sarapan di rumah. Irfan, ini sarapan. Tiba-tiba mereka bawa test pack. Nih kita bawa test pack gitu. Suruh dicek. Terus ya udah, kan itu ibu-ibu, ya udah gue di depan bareng binatang gue kan, gue lagi gitu, tiba-tiba istri gue Della teriak, "Ayah, apaan? Nih, dibawain test pack. Lihat dong," kata dia. Dua aja gitu garisnya. Wah, langsung ya seneng banget. Dan sore hari itu ya pas anak-anak datang saya kumpulin, karena kan itu menjadi ya seru banget gitu ketika disebutin bahwa ini test pack, cek kehamilan, diliatin garisnya dua tuh sambil yeay, ibu Naomi. Jadi sebetulnya mereka juga udah pengen punya adik. Aja tanggal 15 Oktober kemarin kita bareng-bareng USG kan, karena kalau test pack oke, sudah positif, tapi kalau belum USG kayaknya belum afdol ya. Ternyata terlihat sudah ada janinnya, ya sudah ada kantongnya, dan sudah ada janinnya juga di dalamnya. Dan usia kandungannya kemarin sudah 8 minggu, jadi sudah 2 bulan. Jadi prediksi dokter sih due date-nya insya Allah akhir bulan Mei. Pengennya sih yang penting sehat. Kalau ditanya pengennya sih, ya kalau bisa meminta itu ya pengennya laki-laki, karena kan saya sudah punya 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi niatnya emang buat temennya Jalu gitu, dan itu udah ditanyain ke anak-anak juga. Kalau Aisyah maunya perempuan, kalau Rakana, Raina, Jalu semuanya pengen laki-laki gitu. Ya kita excited aja.